aman dan nyaman saat mudik tahun ini, dan masih bersama Pak Dedi, dan kita masih kemudian mencoba untuk menghubungi Pak Hemi ya, terputus sementara, dan kami mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami di line telepon yang sudah tertera di layar televisi Anda. Oke, baik, kita ke Pak Dedi terlebih dahulu. Pak Dedi, ini dilihat dari kemudian program yang ada di pemerintah untuk misalnya tadi untuk moda angkutan darat rem cek seperti itu, darat juga, laut juga ada, udara juga ada. Apakah kemudian kinerja pemerintah mempersiapkan mudik Lebaran tahun ini sudah berorientasi pada keselamatan penumpang? Memang tujuan rem cek itu pertama. Tujuan pemerintah pertama memang untuk keselamatan, keselamatan dan pelayanan. Jadi tujuan ram cek itu juga semuanya, semua muda itu ada ya, untuk pilot juga, untuk masinis juga, untuk pengemudi bus juga. Jadi kira-kira memang ram cek itu memang vital untuk kita melakukan suatu kegiatan transportasi angkutan umum. Jadi ram cek itu bisa kita pantau setiap, seperti kata Pak Hemi tadi, mungkin setiap minggu bisa dipantau lagi, melakukan diramcek lagi, misalnya yang tidak ada sepeda motor, apa yang tidak ada speedometernya, yang tidak ada seatbeltnya, kemudian mungkin lampunya ada yang mati, segala macam, barangkali hal seperti itu bisa di secepatnya bisa diganti. Baik, okay. Kita akan kembali sapa Pak Hemi Pamuraharjo, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub. Yeah. Pak Hemi, tadi dalam perbincangan dengan Pak Dedi dikatakan sebetulnya indikator keberhasilan mudik salah satunya adalah menurunnya pemudik dengan menggunakan kendaraan pribadi dan lebih memilih kendaraan umum. Tapi kemudian yang menjadi salah satu masalah ataupun tantangannya adalah ketika sampai di lokasi tujuan ataupun di daerah kampung halamannya, ini angkutannya tidak senyaman pada saat mungkin dari kota besar ke kota besar, ke kota lainnya. Maksudnya tidak ada feedernya, tidak ada kemudian bus yang mengangkut ke daerah paling tujuannya seperti itu. Saya barusan menghadiri tadi semacam diskusi terbatas dengan rekan media bahwa ternyata kenapa banyak kendaraan pribadi khususnya motor itu semacam culture. Tadi dikatakan bahwa saya itu tidak merasa mudik kalau naik pesawat. Tapi saya mudik kalau naik kendaraan pribadi, atau kenapa saya naik motor? Karena kami pergi rame-rame. Seperti itu. Jadi ada apa ya, culture semacam eksistensi diri atau kampung halaman. Yang kedua ada semacam adventurer kalau yang sepeda motor. Jadi bukan semata-mata karena kurangnya kapasitas atau kendaraan umumnya tidak nyaman atau bagaimana begitu. Tapi banyak ternyata masyarakat itu pulang kampung karena untuk eksistensi diri, jati diri, kemudian adventurer, sebanyak demikian. Pak Hemi, apakah diperlukan sebuah kebijakan yang lebih mandatori, bukan hanya himbauan saja gitu, sehingga kemudian akhirnya ya apa namanya, ya mau tidak mau ini kemudian harus diatur gitu supaya angka kecelakaannya bisa sampai zero. Tadi di dalam keynote speech-nya Bapak Menteri Perhubungan memberikan beberapa wacana untuk mengurangi tingkat penggunaan motor khususnya. Tetapi ini akan dibicarakan dengan unit-unit terkait, kementerian KL terkait yang berwenang. Karena ini kan kita tidak bertanggung jawab penuh, tidak semua itu adalah dibawa ke tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Banyak juga kementerian atau lembaga lain yang punya kewenangan terkait dengan penggunaan moda transportasi. Oke, kita ke Pak Dedi. Pak Dedi, ini kalau kita berbicara culture, berbicara budaya, artinya sebetulnya pendekatannya akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, seperti itu ya? Sebenarnya kalau kita berbicara masalah culture ataupun kebiasaan ataupun habit saudara kita, itu memang ya bukan domain transportasi lagi sebenarnya. Domain transportasi adalah bagaimana mengupayakan untuk pelayanan dan keselamatan sampai dengan di tujuan. Kalau bagaimana kalau misalnya hanya mengedepankan culture kita sendiri juga tidak selamat. Jadi kira seperti itu. Berarti ada masalah kegagalan di sini. Tapi kalau dilihat dari fasilitas yang terus disediakan oleh pemerintah, nampaknya sudah terus dilakukan, sudah terus dimaksimalkan gitu. Kalau kemudian akhirnya ada satu kebijakan yang lebih mandatori, misalnya adalah di mudik kali ini tidak boleh menggunakan sepeda motor karena fasilitas yang memadai sudah ada. Bisa
sudah bisa ke situ atau belum? Kalau pemerintah kita berani, harusnya bisa. Karena dalam undang-undang itu jelas. Dalam undang-undang 22 2009 untuk mengenai jalan, itu memang di situ dijelaskan bahwa penumpang sepeda motor maksimal adalah 2. Di samping itu otomatis kan melanggar. Dengan kalau kita tertibkan dan melalui undang-undang itu, saya pikir juga nggak ada masalah. Dan itu secara otomatis pengguna mudik menggunakan transportasi juga otomatis juga akan menurun kan. Jadi kalau kita berani seperti itu, saya pikir juga bisa-bisa saja gitu kan. Pak Hemi, komentar Anda, Pak Hemi? Kita hampir, tadi saya katakan bahwa Pak Menteri di dalam kata pengantarnya akan mencoba untuk berdiskusi dengan kementerian lembaga lain yang terkait dengan masalah penggunaan moda transportasi, khususnya jalan raya, untuk memberikan solusi ke depan. Beberapa hal sudah disebut oleh Bapak Menteri, tapi saya belum berani menyebutkan sekarang karena ini akan dibicarakan lebih lanjut. Tapi tidak jauh berbeda apa yang disampaikan oleh Pak Didi. Arah-arahnya nanti bagaimana kita bisa membatasi penggunaan mobil pribadi khususnya sepeda motor untuk mudik lebaran. Koordinasi dengan Pemda, tujuan dari kotanya sendiri seperti apa supaya memang menyediakan fasilitas rahasia, itu semua. Baik. Okay. Ya, baik, terima kasih Pak Hemi. Kita harapkan untuk mudik lebaran tahun ini bisa aman dan juga nyaman bagi para pemudik, semua fasilitas beroperasi dengan baik. Terima kasih Pak Hemi telah bergabung sama kami dalam Lunchtalk. Dan pemirsa, kita masih punya satu segmen lagi untuk perbincangan aman dan nyaman saat mudik, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.